boleh. No. Bapak, bapak sana dulu ya. Bapak, bapak ke sana dulu. Enggak, dia cuma mengucapkan dia aja itu, Pak. Iya, bentar katanya. Ikhlaskan. Letak aja itu apa tuh? Nah, kan enggak tahu nanti ibu itu lagi mengucapkan sibuk dan dibilang ibu tadi itu. Ikunnya itu. Di rumah aja letak nih. Di rumah aja letak. Bukan gitu di rumah. Bo. Dibilang ibu. Gimana dia dong, kok? No, di rumah aja letak. No, kalau bisa sonam lah. Di tengah katanya. Hey, langsung lah dia orang kayak batak nih. Di tengah dari dukun itu. Nah. Di antara tinggal rumah dengan pasar itu gorong-gorong itu. Iya. Pas tadi nampak itu lah tunggu tadi. Nampak dia tadi di bawah dia itu katanya. Ayo tak ada lah. Enggak mau katanya buaya itu mulai muncul kalau ketemu ayahnya. Ayo. So, apa itu bapaknya punya anak itu bisa ditengok dulu. Oh, tunggu apa? Ya, ada, belum selesai ya, Dicek. Ada. Lagi di bagus ya, Pak. Entah ya, sudah selesai belum? Halo. Di lantai ya, di rumah tuh ada mari apa ya, pandok baju tuh. Iya sebenarnya letak nih. Dei, suruh dia tu letak. Dei, letak di letak. Di rumah tu kepala yang mari. Kepala, kepala kemari. Nanti dia tu. Sobi. Kamera macam mana? Cermin. Ya tapi mana? Tapi yang tak mampu kan kemila. Di rumah, taruh di rumah, bok, bok, di rumah, hidup di rumah. Iya kan? Pak Mat. Live sa live. Iya. Live. Tak langsung. Dukungan dari aparat kepolisian luar biasa dalam hal ini sudah berhasil kita tangkap buaya tadi. Kemudian kita identifikasi yang hasilnya adalah buaya tersebut jenis sinyulong. Lokasi di Desa Sontang, Kecamatan Bunda Darussalam. Kemudian panjangnya 4 meter. Kemudian kita lakukan evakuasi dari kemarin siang jam 14, baru dini hari tadi nyampe di lembaga konservasi mitra kita yang ada di Kasangkulim. Dari tim respon Balai Besar KSDA Riau, dari call center kita menerima laporan terkait dengan adanya anak yang menjadi korban, yaitu anak hilang sedang mandi di depan rumah dalam kondisi banjir, kemudian hilang.
Lah, informasi pertama yang kami terima dimungkinkan karena diterkam sama buaya. Nah, dari laporan tersebut kita langsung tim respon dari Balai Besar KSR langsung turun ke lapangan saat itu juga. Kemudian masyarakat setempat juga dengan bantuan para orang pinter yang ada di daerah sana, ada 7 orang pawang di sana, dibantu 7 orang pawang langsung mencari itu, dan kemudian beberapa jam berikutnya anak tersebut sudah diketemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Balik lah.